innalillahi. Kondisi Uut Permatasari sedang terbaring lemah dan mohon doanya. Untuk Uut Permatasari yang sedang melawan penyakitnya, begini kondisi terakhirnya. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin sakit hingga terbaring lemah di rumah sakit. Semua ingin sehat sehingga bisa beraktivitas kapanpun dan memiliki umur yang panjang. Banyak orang yang ingin hidup sehat, tetapi mengabaikan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang tidak sehat dan tidak pernah berolahraga. Hal tersebut yang terkadang membuat seseorang mudah jatuh sakit. Merasakan hal seperti itu tentu tak enak. Kesembuhan menjadi hal yang berharga saat sedang sakit. Bahkan tak sedikit orang yang rela mengeluarkan banyak uang agar bisa sembuh. Itulah yang dirasakan pedandu cantik Uut Permatasari saat ini. Dikutip Sensasi Selap dari Genpi.co, kabar tak sedap datang dari pedandut Uut Permatasari yang dikabarkan sedang jatuh sakit dan terbaring lemah. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Saat ini, perempuan 39 tahun itu sedang terbaring lemah di rumah sakit. Dalam foto yang diunggahnya, Uut tampak sedang terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan selang infus yang terpasang di tangannya. Kondisi juga tampak lemah dengan mata yang terpejam. Lewat keterangan unggahannya, Uut berdoa agar bisa diberikan kesembuhan. Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Hanya Engkaulah yang Maha menyembuhkan, tulis Uut Permatasari pada Rabu 26 Januari. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci terkait penyakit yang dideritanya. Hingga saat ini, Uut masih dirawat secara intensif di rumah sakit untuk mendapat penanganan dari medis. Ia pun tak berhenti untuk memanjatkan doa agar rasa sakit yang dirasakannya segera hilang. Tak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, ungkapnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.